Sebuah restoran viral, restoran yang berada di Langkawi tersebut memperlihatkan meja jahit lawas sebagai meja makan mereka. Diketahui, restoran tersebut bernama Route 112 Langkawi Kambet Cafe di Langkawi, Kedah. Dalam sebuah video yang diunggah pengguna TikTok Rosidi Talhat yang telah mengumpulkan lebih dari 2,2 juta tayangan, seorang pria terlihat menginjak pedal meja jahit saat dia menikmati makanannya. Setiap pengunjung restoran tersebut tampak begitu menikmati suasana di sana. Tak heran jika restoran itu ramai pengunjung setiap harinya. Sementara itu, warganet terhibur dengan penggunaan meja jahit yang inovatif untuk pengunjung. Sementara itu, beberapa warganet mengingatkan pada masa kecil. Pihak restoran mengatakan mereka memang sengaja menggunakan barang-barang vintage seperti meja jahit dan menerapkannya ke dalam bisnis mereka demi menarik pelanggan.